So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin dan grup saya akan membincangkan cara mengaplikasikan perancangan kewangan dalam kehidupan seharian. And point saya ialah menyimpan terlebih dahulu sebelum berbelanja. Usually orang buat benda ni untuk capai dia punya kehendak lah. Sebagai contoh, PlayStation punya company baru-baru ni launch PS5 around 1,800. And untuk beli benda ni, saya akan target dalam bulanan saya untuk simpan dalam RM300. Sebab sekarang tengah ODL, so untuk kerja part time hujung minggu tu tak jadi masalah lah. And in 6 months akan datang, saya dapat beli PS5 ni dengan duit saya sendiri, hasil simpanan tu. And advantage kita buat benda ni supaya keperluan kita tak terjejas, sebab kita kumpul duit tu sikit-sikit-sikit, bukannya sedebuk terus kita bayar. And lagi satu, kita punya goal akan tercapai tanpa perlu kita berhutang dengan mana-mana pihak. Ya, yang ni paling penting, sebab kalau berhutang tu, even kita dah beli kehendak kita tu, rasa hutang tu akan still membebankan kita. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir. Okay, cara saya mengaplikasikan perancangan kewangan dalam kehidupan seharian ialah dengan mengenal pasti yang mana satu kehendak dan juga mana satu keperluan. Okay, keperluan adalah satu benda yang perlu kita ada. Tak boleh kalau tak ada, manakala kehendak ialah bersifat optional. Tak ada benda tu pun kita still boleh hidup. Itu contoh. Okay, cara saya membelanjakan sebagai contoh ialah contoh saya membeli pakaian. Okay, contoh anak muda sekarang, dia kata, oh pakai ni style, pakai benda ni hips. Okay, bagi kalau ikut style saya, saya akan berfikir banyak kali nak beli benda tu. Saya fikir banyak kali adakah ia mencukupi dengan apa yang saya ada, apa dengan bajet yang saya ada. Bukannya kalau kita ikut orang kata, pihak kata biar prepare sebagainya macam tu. Memang akan lingkup awal kita punya duit. Kalau dari segi contoh makanan, saya akan bersederhana dalam makanan. Kalau nak makan yang melebihi lari sikit bajet pun, sekali-sekala je. Okay, kena bijak. Jangan terlampau kita ikutkan kehendak sampai kita membelanjakan wang dengan yang tidak sepatutnya lah. Sebaik-baiknya kita memenuhi dulu keperluan yang kita ada, baru kita beli yang kehendak. Itu sebaik-baiknya lah. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Poin saya ialah kurangkan hutang. Hutang bukanlah perkara yang luar biasa. Semua orang pernah berhutang. Yang membezakannya ialah jumlah wang. Jadi, apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian untuk mengurangkan hutang ialah membina jadual pembayaran hutang yang terperinci supaya kita mampu kekal disiplin dalam pengurusan kewangan. Bagi mengelakkan masalah tidak sempat menyediakan wang secukupnya untuk melaksanakan hutang. Salah satu cara mengaplikasikan perancangan kewangan dalam kehidupan seharian adalah dengan membuat senarai sebelum berbelanja. Kita mestilah menjadi pengguna yang bijak, iaitu pengguna yang berhemat. Apabila kita dah buat senarai, kita perlu berbelanja mengikut apa yang disenaraikan. Sebab dengan adanya senarai itu, kita dapat mengelakkan diri kita daripada membeli barangan sesuka hati. Sebab kadang-kadang kita ni suka beli barang yang kita tak perlukan pun actually. Okay, so secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa, sebab bila kita sampai je kedai, kita terus ambil barang apa yang kita nak beli, dan dari situ juga kita dapat menjimatkan wang. Jadi jangan lupa membuat senarai sebelum berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrina. Poin saya untuk perancangan kewangan dalam kehidupan harian adalah menabung di samping membuat kerja part time. Okay. Sejujurnya saya memang seorang yang sangat boros. Jadi pada pendapat saya, menabung ni adalah cara yang sangat bagus lah untuk jimatkan duit. Jadi bagi saya, nak menabung ni
boleh gunakan konsep untuk tiga sampul. Okay, sampul tiga tu maksudnya sampul yang pertama adalah untuk modal, yang kedua untuk keuntungan, dan yang ketiga adalah untuk simpanan. Okey, jadi untuk sampul modal dan sampul keuntungan, saya memang tak boleh usik. Sebab yelah, yang tu first kan, first apa orang cakap, main untuk kita punya simpanan duit. Jadi kat situ kita dah save kita punya duit. Dan yang ketiga tu, simpanan tu pun kita perlu tapis dulu sebelum guna. Sebab andai kata nanti ada sebarang kecemasan ke, atau nak beli barang yang kita perlu ke, terutama student kan, tiba-tiba nak beli something yang urgent kan, buku ke, pen ke. Jadi kat situ kita dah ada duit dan tak perlu nak runcing lagi sekiranya berlaku masalah kewangan untuk membeli barang-barang yang diperlukan. So jangan dah ada duit terus nak beli, terus nak guna sana sini. Bahagikan dulu kepada sampul-sampul yang kita buat tu. Lepas tu kita boleh save kita punya duit. Jadi sangat penting lah untuk kita buat konsep menabung ni. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih.